Semua sekarang punya peluang ya, tinggal bagaimana kandidat, tim sukses berkomunikasi dengan masyarakat. Pasti ada yang sifatnya spesial, yang sifatnya khusus. Maka kenapa hari ini ada pelatihan sampai batch yang kelima, menurut saya kita sedang mempersiapkan itu semua. Kita tahu kelebihan masing-masing, kita tahu kekurangan masing-masing. Lebihnya nggak usah dihitung, nah kurangnya mesti ditambah. Saya kira kita butuh kerja ekstra setelah melihat pengalaman pilek pilpres kemarin.